Pemerintah Kota Bandung ngaliwatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian ngalakonan verifikasi para pelaku industri kecil dan menengah patali karena halalna produk anu dijena. Eta ketak teh disorang pikeun ngahontal program Pemkot Bandung jadi kota wisata halal di Indonesia. Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disdagin Kota Bandung mayeng setekah pola ngahontal Kota Bandung selaku kota wisata halal di Indonesia serta internasional. Selesai ditarikah nyeta ngalakonan verifikasi produk industri kecil menengah anu aya di Kota Bandung. Reana 250 pelaku industri kecil dan menengah Kota Bandung binaan Disdagin Kiwari geus nampa sertifikasi halal. Sertifikasi halal bisa katampak ku para pelaku industri kecil dan menengah satu tas ngaliwatan sajumlah hambalan timimiti jenis produk, prak-prakan ngolah produkna, tapi ka bungkus produk anu luyu kana syariah Islam. Dianti eta pemerintah Kota Bandung bakal mayeng nyagakeun fasilitas pikeun para pelaku industri kecil dan menengah dina nyangking sertifikasi halal ngoni ngunyangkeun produkna kukituna mampu makalangan boh secara lokal boh internasional. Saya sejak 2018 sudah mendapatkan sertifikasi halal dari Dinas di Kota Bandung copelna leuwih ti 14.000 industri kecil dan menengah anu bagerak dina widang kuliner, fashion, katut kerajinan. Nyagakeun fasilitas keur para pelaku IKM pikeun nyangking sertifikasi halal ngoni ngarojong Kota Bandung salaku kota wisata halal. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.